Halo Kicau Mania, kita jumpa kembali. Ini saya sudah kembali masuk hutan. Kita mencari burung. Burung apa saja nanti yang kita dapatkan, kita akan bikin videonya. Mudah-mudahan dapat ya bosku ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini bosku, kita di hutan belantara. Kita sambil cari burung, cari jernang juga. Burung apa itu? Bosku, barusan ada burung yang terbang di depan saya. Di sekitaran ini dia terbang. Entah ada apa di sini, coba kita cari dulu. Oh, ada sarangnya bosku. Nah, ini dia sarangnya. Belum nampak ya. Nah, ada telurnya 2 butir. Kita biarkan saja. Kita lanjut videonya nanti, apa saja yang kita dapat di hutan. Oke bosku, kita lanjut perjalanannya. Bosku, saya mendengar ada suara burung kapas tembak. Coba kita memikatnya dulu. Untuk kalian yang penasaran bagaimana saya memikat burung, kepoin saja channel YouTube saya. Di situ sudah banyak video tentang menangkap burung ya. Bosku, ini bekas jalan gajah. Nah, ini sebesar ini kakinya. Badannya kira-kira sebesar mobil minibus L300. Nah, ini jejak kakinya. Ini bosku, kita dapat jernang. Saya tidak bisa bikin videonya saat saya memetiknya, bagaimana cara saya memetiknya, karena saya seorang diri, tidak ada yang pegang kamera. Coba kita petik dulu ya. Bosku, ada burung kapas kunyit. Tapi kita biarkan saja karena bukan itu incaran kita. Bosku, tadi jalan saya terhalangi oleh gajah. Ada sekawanan gajah. Tidak sempat saya merekam video karena saya lari ketakutan. Ini kita sudah jauh dari lokasi tersebut. Saya mau singgah dulu sebentar. Capek sekali. Saya mau minum dulu, merokok-merokok. Bosku, ini kita jumpa jernang lagi. Ini dia. Kurang jelas ya, kurang nampak. Kita dari sebelah sini. Nah, ini dia bosku. Jernang yang akan kita petik ya. Tapi nampaknya masih kecil. Ya udah, kita biarkan saja. Nanti kapan-kapan 1 bulan kemudian ini kita kembali ke sini, sudah bisa dipetik, ada 4 tandan. Ini masih kecil,
karena sekarang harganya murah sekali. Pernah kemarin saya petik yang kecil seperti itu cuma dibeli 30.000 per kilonya. Oke bosku, kita lanjut lagi. Bosku, ini 2 ekor burung kapas tembak. Saya mau pulang hari ini. Tonton video saya yang lainnya tentang memikat burung seperti yang tampil ini ya. Oke bosku, salam kicau mania.